Pada prinsipnya memang begini, fakta yang saat ini kita lihat, foto-foto keluarga FS ini kan memang termasuk juga anaknya kan memang sudah beredar. Ya, sudah beredar. Makanya KPAI juga bersurat kepada Kominfo untuk men-take down dan memblokir foto-foto yang memang ada anaknya ya, yang memang ada anaknya. Kenapa? Karena Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu juga memandatkan agar anak itu dirahasiakan identitasnya ya. Itu memang dengan berbagai pertimbangan karena kalau kemudian anak itu tersebar meskipun katakanlah anak dalam satu frame dengan keluarga, sementara di situ ada anaknya, tentu kan orang juga, oh ini anaknya FS ya misalnya. Orang yang nggak kenal menjadi jadi kenal, orang yang tidak bisa mengidentifikasi menjadi teridentifikasi gitu ya. Itu yang tentu kita jaga. Makanya kita berharap Kominfo men-take down viralisasi dari sebagian masyarakat yang mungkin saja belum menyadari bahwa itu bagian dari pelanggaran hak anak yang memang nggak boleh dilakukan ya. Itu yang memang pertama yang memang harus dipastikan. Yang kedua, kami juga bersurat dengan Dewan Pers dan juga KPI agar tidak tentu mengekspos ya, mengekspos anak anak yang bersangkutan semata-mata memberikan perlindungan yang terbaik ya, memberikan perlindungan terbaik. Biarkanlah orang tuanya berproses, tetapi anaknya harus tetap kita jaga.